Hai guys, Wow Movie di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Prey yang dirilis pada tahun 2022. Film ini bercerita tentang seorang gadis bernama Naru yang berusaha membuktikan kalau ia layak menjadi seorang pemburu dengan cara melawan seorang predator. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Berlatar di tahun 1719, seorang gadis dari suku Komansi bernama Naru terlihat sedang berlatih dengan kapak pemberian mendiang ayahnya. Saat sedang berlatih, Naru dan anjingnya yang bernama Sari melihat seekor rusa, jadi mereka pun bekerja sama untuk menangkapnya. Saat sedang berburu, mereka dikejutkan dengan suara yang cukup keras yang berasal dari atas langit. Di sana awan terlihat menggumpal dan secercah cahaya yang muncul di antaranya. Naru pun menganggap hal itu adalah Thunderbird, pertanda ia sudah siap menjadi seorang pemburu. Padahal benda bersinar itu sebenarnya adalah sebuah pesawat luar angkasa yang baru saja menurunkan seorang predator. Naru diketahui sebagai gadis yang dilatih untuk menjadi tabib seperti ibunya. Jadi tak heran jika ia sangat ahli dalam hal obat-obatan herbal. Namun akhir-akhir ini Naru malah ingin menjadi seorang pemburu seperti mendiang ayah dan juga kakaknya yang bernama Tabe. Hal itu sebenarnya membuat Tabe cukup khawatir karena dunia perburuan sangatlah berbahaya. Saat menjelang malam, Naru diminta untuk mencari tanaman obat oleh ibunya. Setelah kembali mengambil beberapa tanaman obat, Naru melihat Tabe dan beberapa lelaki seperti terburu-buru mengejar sesuatu. Rupanya salah satu pemburu bernama Puhi diketahui sedang terluka karena diserang oleh seekor singa, jadi mereka saat ini sedang bergegas untuk pergi mencarinya. Mengetahui hal itu, Naru tentu saja memaksa Tabe agar diizinkan untuk ikut dalam perburuan kali ini. Meskipun beberapa pemburu sebenarnya tidak setuju, namun Tabe akhirnya mengizinkan Naru dengan alasan agar nantinya Naru bisa langsung mengobati Puhi. Kemudian berangkatlah mereka semua mencari Puhi dengan bantuan Sari sebagai penunjuk arah. Berkat bantuan Sari, mereka pun berhasil menemukan Puhi yang sedang dalam keadaan sekarat. Para lelaki pun langsung menyiapkan tandu untuk membawa Puhi, sementara Naru bertugas untuk mengobatinya. Saat dalam perjalanan pulang, Tabe memutuskan untuk berpisah dengan mereka karena ia harus mencari singa yang sudah menyerang Puhi. Sepanjang perjalanan, Naru terus memikirkan keselamatan Tabe karena ia percaya kalau bukan singa yang menyerang Puhi, melainkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Hal itu diperkuat dengan ditemukannya seekor ular yang sudah dikuliti di dekat lokasi tersebut. Di mana hal seperti ini tentu saja tidak mungkin dilakukan oleh seekor singa. Khawatir akan keselamatan Tabe, Naru pun nekat untuk pergi menyusulnya. Ia yang baru pertama kali berburu terlihat panik di tengah kegelapan. Namun Tabe dan salah satu temannya akhirnya berhasil menemukan Naru.
Saat itu Naru mencoba menjelaskan pada Tabe kalau hewan yang menyerang Puhi bukanlah seekor singa, namun Tabe tidak mempercayainya dan tetap akan berburu singa malam ini. Naru dan salah satu pemburu lainnya lalu bersiap di atas pohon, sementara Tabe akan menyiapkan sesuatu untuk memancing kedatangan singa tersebut. Saat sedang menunggu di atas pohon, seekor singa tiba-tiba datang dan langsung menyerang pemburu yang ada di sana. Dengan mulut penuh darah, singa itu pun berjalan perlahan dan mendekati Naru. Naru yang ketakutan tidak sadar telah mundur terlalu jauh, sampai ia pun jatuh dari pohon dan pingsan tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian Naru terbangun dan melihat sang ibu sedang membuatkan obat untuknya. Ibunya berkata kalau Naru pingsan saat berburu, jadi Tabe menggendongnya sampai ke rumah dan sekarang ia sudah kembali ke hutan untuk berburu singa. Beberapa saat setelah meneguk obat dari sang ibu, ia pun mendengar semua orang berteriak menyambut kedatangan Tabe yang datang membawa tubuh seekor singa dengan kepalanya yang terpenggal. Kepala suku dan para penduduk langsung bersorak bangga karena keberhasilan Tabe. Berkat keberhasilan itu, sang ketua suku bahkan menobatkan Tabe sebagai ketua perang. Naru yang masih belum yakin memutuskan untuk pergi berburu dan mencari predator yang sesungguhnya. Ditemani Sari, Naru pun menelusuri hutan sambil menyelidiki beberapa bukti tentang si predator. Mulai dari jejak kakinya yang panjang dan besar sampai beberapa bekas cakaran yang ada di beberapa pohon. Scene lalu beralih memperlihatkan si predator yang sebenarnya. Predator itu bisa membuat dirinya tak terlihat sehingga ia bisa dengan mudah membunuh mangsanya. Kepala serigala itu kemudian dipanaskan dan disimpan sebagai souvenir. Kembali ke Naru, di tengah perjalanannya ia pun menemukan sekumpulan mayat bison yang sudah mati dan dikuliti. Hal itu pun membuat Naru semakin yakin kalau ada predator yang sudah melakukan semua ini. Setelah Naru pergi dari tempat itu, si predator menemukan jejak yang ditinggalkan Naru di dekat mayat bison. Predator itu pun penasaran dengan sosok Naru dan memutuskan untuk mengikuti jejaknya. Saat melanjutkan perjalanan, Naru tiba-tiba terjatuh di kawasan lumpur penghisap. Dengan kapaknya, ia pun mencoba menggapai semak-semak agar ia bisa menarik diri keluar dari lumpur. Beberapa kali gagal tidak membuat Naru menyerah begitu saja. Ia pun memanfaatkan lemparan terakhir dengan sangat baik sehingga berhasil selamat dari lumpur penghisap. Karena tubuhnya dipenuhi lumpur, Naru pun memutuskan untuk membersihkan diri di sebuah sungai. Setelah membersihkan diri, Naru melihat seekor beruang yang sedang menghabisi mangsanya di tepi sungai tersebut. Perlahan, ia pun menyiapkan anak panahnya dan bersiap memanah si beruang. Mayat beruang itu rencananya akan dijadikan bukti untuk ditunjukkan pada Tabe dan ibunya sebagai pertanda kalau Naru sudah layak menjadi seorang pemburu. Namun saat ia akan memanah, tali busur panahnya tiba-tiba rusak sehingga si beruang itu pun mengetahui keberadaan Naru. Di saat itu Sari mencoba mengalihkan perhatian si beruang agar Naru bisa pergi menyelamatkan diri. Namun karena kurangnya pengalaman berburu, keduanya pun malah berakhir sebagai mangsa.
Naru yang pasrah memutuskan untuk masuk ke dalam perangkap ikan agar beruang itu tidak bisa menggigitnya. Dalam ketakutan, Naru pun melihat si beruang sedang bertarung dengan predator yang sosoknya tidak terlihat. Ia baru bisa melihat tubuh si predator saat si beruang telah dibunuh dan darahnya mengalir menutupi tubuh si predator. Naru yang menyaksikan hal itu lantas kabur menyusuri sungai dengan mengikuti arusnya. Setelah itu Naru pun melanjutkan perjalanan sambil memikirkan bagaimana caranya membunuh si predator. Di tengah perjalanan itu, Naru pun bertemu dengan beberapa pemburu suku Komansi yang dikirim untuk mencarinya. Naru kemudian menjelaskan kepada mereka tentang si predator, namun para pemburu lagi-lagi tidak mempercayainya. Karena Naru terus memaksa untuk pergi, para pemburu pun terpaksa menggunakan cara kekerasan untuk membawanya pulang. Tak disangka, semua itu ternyata disaksikan langsung oleh si predator. Sebelum pulang, para pemburu yang kelelahan memutuskan untuk beristirahat sebentar sambil menunggu salah satu di antara mereka yang ingin buang air besar. Saat itu mereka pun mendengar suara dari arah semak-semak. Naru yang masih ketakutan memperingatkan mereka kalau itu mungkin adalah si predator. Namun saat pemburu memanah ke arah semak-semak, yang mereka temukan ternyata hanyalah seekor kelinci. Dengan tertawa mengejek, salah satu dari mereka pun mengambil kelinci itu dan menunjukkannya kepada Naru. Namun tak lama kemudian, tiga laser merah tiba-tiba terlihat di tubuh pemburu tersebut. Dan ya, laser itu ternyata adalah pertanda datangnya serangan dari si predator berupa tiga anak panah yang langsung menancap di tubuh pemburu tersebut. Karena mereka semua tidak bisa melihat tubuh si predator, para pemburu yang lain pun merasa sangat kebingungan. Saat itu, mereka sempat berhasil memanah tubuh si predator sehingga separuh tubuhnya pun akhirnya terlihat. Sosok predator yang sudah membunuh banyak hewan terlihat seperti alien yang sangat mengerikan. Tubuhnya penuh dengan senjata yang bisa dia gunakan untuk membunuh mangsa. Saat para pemburu sedang bertarung melawan predator, Naru pun memutuskan untuk kabur melarikan diri. Ia pun melewati perbatasan wilayah suku Komansi dan terkena jebakan yang dipasang oleh penduduk suku lain. Suku yang diisi oleh pendatang asal Perancis itu kemudian menemukan Naru dan membawanya ke tempat mereka. Saat malam tiba, Naru terbangun dalam keadaan sudah terkurung. Melihat mantel yang digunakan oleh pemimpin suku, Naru pun sadar kalau mereka ternyata adalah orang yang sudah menguliti para bison. Jadi itu artinya, selain si predator, para penduduk suku itu ternyata juga adalah orang-orang jahat. Setelah itu, salah satu dari mereka pun mencoba berbicara dengan Naru dan menanyakan apakah Naru mengetahui sesuatu tentang si predator. Saat itu Naru enggan menjawab pertanyaan mereka sampai akhirnya ia melihat Sari dan Tabe juga menjadi tawanan mereka. Tubuh Tabe lalu disayat dan mereka berdua dijadikan umpan untuk memancing kedatangan si predator. Beberapa saat menunggu, si predator pun akhirnya datang dan langsung membunuh beberapa pemburu. Tabe yang ketakutan kemudian berpikir kalau mereka berdua adalah target si predator.
Namun Naru mengatakan kalau si predator tidak mengincar umpan. Di mana itu artinya si predator hanya akan membunuh orang-orang yang ia anggap sebagai ancaman. Jadi itulah mengapa saat di sungai sebelumnya si predator tidak membunuh Naru melainkan membunuh si beruang. Sementara itu si predator pun terlihat berhasil ditangkap berkat jebakan yang dibuat oleh para pemburu. Namun berkat semua senjatanya yang canggih, predator itu pun berhasil bebas dan membunuh semua pemburu yang sudah menangkapnya. Selagi mereka bertarung, Naru dan Tabe juga berhasil bebas dari ikatan mereka. Saat itu, Tabe bergegas mengambil kuda, sementara Naru bertugas menyelamatkan Sari. Berkat semua latihannya selama ini, Naru ternyata menjadi jauh lebih kuat, sehingga ia berhasil mengalahkan beberapa pemburu yang sudah menangkap Sari. Setelah berhasil membebaskan Sari, seorang penduduk suku tiba-tiba datang dan meminta pertolongan Naru untuk mengobati kakinya. Sebagai imbalannya, si penduduk itu akan memberikan pistol untuk Naru dan mengajarkan Naru bagaimana cara menggunakannya. Setelah mengobati si penduduk, predator itu pun tiba-tiba bergerak mendekati tempat itu, jadi Naru terpaksa bersembunyi meninggalkan penduduk tersebut. Nah, si penduduk kemudian menyelamatkan diri dengan berpura-pura mati dan itu ternyata berhasil membuat si predator tidak bisa mendeteksinya. Sayangnya, ia langsung ketahuan dan dibunuh karena ia berteriak saat si predator menginjak kakinya. Tak lama kemudian, Sari pun datang sambil menggonggong sehingga si predator pun langsung menargetkannya. Beruntung, Tabe tiba di saat yang tepat dan berhasil menggagalkan serangan dari si predator. Alhasil, pertarungan antara Tabe melawan si predator pun akhirnya terjadi. Setelah berhasil melukai si predator berkali-kali, si predator tiba-tiba menghilang membuat Tabe dan Naru merasa kebingungan. Karena sudah tak bisa melarikan diri, jadi Tabe pun meminta Naru untuk pergi meninggalkannya. Dan benar saja, cakar si predator tiba-tiba menancap di tubuh Tabe dan muncullah sosok si predator di belakangnya. Tabe yang masih hidup berusaha menahan si predator dan memberikan waktu untuk adiknya agar bisa menyelamatkan diri. Kematian Tabe tentu saja membuat Naru sangat sedih dan juga terpukul. Terlebih semua ini terjadi karena egonya yang sangat ingin menjadi seorang pemburu. Namun semua perjuangan Tabe akan ia manfaatkan sebaik mungkin agar bisa membunuh si predator. Pada malam harinya, Naru sengaja memancing kedatangan predator agar ia bisa mengambil bagian dari tubuh predator tersebut. Salah satu bagian dari kepalanya kemudian Naru gunakan untuk memancing si predator mendekati lumpur penghisap agar nantinya ia terjebak di sana. Berkat kerjasamanya bersama Sari, mereka pun berhasil menenggelamkan si predator dan membunuhnya dengan pantulan senjatanya sendiri. Berkat keberhasilannya itu, Naru pun mendapatkan apresiasi dari penduduk suku Komansi dan dijadikan sebagai kapten perang yang baru menggantikan mendiang kakaknya. Dan film pun akhirnya selesai.
Dari film ini kita bisa belajar, meskipun di atas keraguan semua orang, jika kita yakin dan terus berusaha, maka apapun yang kita impikan pasti akan terwujud. Semoga pesan dari film ini bisa Mimin sampaikan dengan baik, dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye!